Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak ngantuk Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa hadir di sini untuk kita sharing. Cuman judulnya saya sempurnakan lah, tidak langsung itu topiknya itu judulnya ke arah tumbuh dan berkembang di era JKN. Jadi Bapak Ibu, memang Anissa dapat berkah yang besar ya dengan era JKN. Dulu awalnya pasien kami itu hanya 100 rawat jalannya, sekarang sudah 600 per hari. Sebelumnya operasi hanya 110, 105, sekarang sudah 450 operasi per hari. Dan alhamdulillah dari hasil kami melayani pasien JKN pada tahun 2000. Operasinya dari 110 sekarang menjadi 450. Per bulan. Iya. Jadi alhamdulillah dari menjalankan melayani pasien JKN ini, Anissa akhirnya bisa berbuka. Sebelumnya kami hanya 130 tempat tidur. Per Juni ini kita sudah bisa membangun lantai 4 menjadi 170 tempat tidur. Kita juga bisa investasi lahan parkir sebesar 3.000 meter persegi. Dan kita juga bisa mengakuisisi satu rumah sakit, ibu dan anak. Jadi itu hasil kita di 2014. Saya akan berbagi di sini kenapa Anissa bisa melihat ini sebagai peluang. Terutama bagaimana Anissa menyelaraskan proses bisnis supaya fit dengan era JKN. Bapak Ibu, memang sebenarnya Anissa menganggap JKN ini sebagai peluang, bahwa bukan yang terkuat atau yang terpintar yang bertahan, tapi yang bisa beradaptasi. Nah, dengan tantangan seperti ini, bagi kami rumah sakit menengah bawah seperti Anissa yang tipe C, kelasnya menengah bawah, tahun 2014 JKN 2019 seluruh penduduk bergabung di JKN. Kalau Anissa tidak ambil pasar itu, mau ambil pasar yang mana? Itu pertanyaan strategik yang kami munculkan. Lalu kami analisa, kita coba analisa ada nggak opportunity di JKN ini. Nah, kita lihat pasien jam softset kita tahun 2013 di Januari sampai Mei ada 1.200. Coba kita analisa kalau dia berubah menjadi JKN, itu membuat analisa menjadi kolaps atau tidak. Nah, ini kita analisa. Ternyata kalau tarif jam softset yang pasien kita sebelumnya pasien jam softset, kita konversi ke tarif inasi bijis, ternyata ada pertumbuhan 10,55% pendapatan. Jadi kita waktu itu menganggap ini peluang. Apalagi kalau di sini ada beberapa tarif jam softset yang lebih tinggi dibandingkan tarif JKN sehingga negatif. Kalau yang negatif-negatifnya ini bisa kami tolak, maka pertumbuhan pendapatannya menjadi 55%. Nah, yang negatif-negatif inilah yang kami buatkan clinical pathway-nya. Jadi dari situ dasar berpikirnya, sehingga pada tahun 2013 akhir, saat rumah sakit lain, terutama swasta yang lain masih gama, Anissa itu sudah buka stand-nya kemana-mana, siap melayani pasien JKN. Sehingga pada 1 Januari 2014, kita sudah mulai didatangi oleh pasien. Karena kita memang melihat sebuah peluang. Nah, kemudian ada pertanyaan strategik yang harus kita jawab, ya kan, kedepannya kita mau seperti apa. Nah, ini ada tiga pertanyaan, yaitu situasi kita sekarang ada di mana, lalu kita ingin kemana, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mencapainya. Ini tiga pertanyaan strategik yang harus dijawab oleh rumah sakit Anissa waktu itu. Nah, untuk menjawab itu, pertama kami membangun kapabilitas organisasi. Bapak Ibu, kami belajar sejak Maret 2013, jauh hari sebelum JKN itu dilaksanakan. Kita belajar sebanyak 10 modul, masing-masing modul 2 hari, jadi selama 20 hari. Saya sendiri ikut pelatihan pun 20 hari. Kita belajar apa itu CASMIC, coding, clinical pathway, costing, dan IT. Hasil pelatihan ini, Anissa punya tarif persis seperti tarif inasi bijis sekarang, tapi dengan hospital base rate-nya rumah sakit Anissa. Jadi saya bisa compare antara Anissa dan punya inasi bijis, tapi dengan hospital base rate-nya rumah sakit Anissa. Itu hasil kita pelatihan yang
dengan Prof. Syed Al-Junaid ya, dan difasilitasi oleh PIU. Nah, tantangan yang terberat pada saat kita mengelola JKN adalah tahun 2015 ini, Bapak Ibu. Kalau yang efisien, kalau cost-nya naik, tarifnya ikut naik aja. Kalau kita nggak efisien, tarif kita tetap naik, efisiensi. Inefisiensi ditanggung oleh pasien. Tapi kalau ini kan, tarif kita udah fix, kalau cost kita di bawah, kita untung. Kalau cost kita di tengah, break even point. Kalau cost kita di atas, kita rugi. 2014 masih oke. Tapi 2015, saat cost-cost pada naik, inflasi saja sudah 8%, kalau kita tidak hati-hati, di 2015 ini bisa jebol. Kos kita bisa di atas daripada tarif. Jadi memang tantangan untuk mengelola kos itu menjadi luar biasa di tahun 2015. Karena pada saat yang sama tarif tidak meningkat. Nah yang kedua, sekarang kita belajar, kita membentuk tim teknik yang semuanya tiap-tiap rumah sakit juga sudah punya. Ada steering committee-nya, ada working committee-nya, dan ada clinical panel-nya. Kita melakukan sosialisasi ke seluruh karyawan. Semua kita latih. Dan yang paling lama kami menghabiskan waktu dengan staff medis. Lebih dari 80 rumah sakit yang sudah datang ke Anissa, ya kan? Dari sampai dari Sumatera sampai Irian yang studi balik ke rumah sakit kami lebih dari 80. Rata-rata persoalannya ada di sini. Yaitu antara manajemen dan dokter itu banyak yang masih belum sejalan. Problem mereka banyak di sini. Nah ini memang harus dialokasikan waktu cukup banyak nih di sini. Ya bagaimana caranya agar menjadi satu tim antara manajemen dan dokter. Lalu clinical pathway dan mengembangkan sistem IT. Jadi di Anissa kita sudah bridging, harap hukumnya di sana nginput dua kali. Jadi satu kali input datanya bisa dipakai oleh yang lain. Jadi itu luar biasa menimbulkan efisiensi. Nah, setelah kita belajar, kita membangun bisnis modelnya. Kira-kira kalau Anissa melayani JKN, sumber profitnya dari mana? Kita menggunakan bisnis model kanvas. Yang pertama, kita harus jelas segmen market kita. Anissa sudah kita bilang, 100% pasien Anissa BPJS itu Anissa akan oke. Jadi tidak ada masalah kalau 100% pasien kami BPJS. Jadi memang di bisnis model kita buat, customer segmen kami itu BPJS. Kemudian yang nomor 2, value proposisi yang mau kita tawarkan apa? Di Anissa itu 4. Tidak ada perbedaan pelayanan pasien BPJS dengan non-BPJS. Tidak ada pembatasan jam perawat jalan. Tidak ada pembatasan jumlah tempat tidur. Dan tidak ada selisih bayar. Itu value proposisi yang kita tawarkan. Kemudian selanjutnya, kalau nilai itu supaya diketahui oleh customer, kita harus memikirkan bagaimana channelnya. Supaya keunggulan kita itu dipahami oleh customer kita. Setelah dia menjadi customer kita, harus kita pikirkan bagaimana menjaga hubungan dengan mereka supaya dia tetap loyal. Ini adalah siklus untuk kita mendapatkan revenue atau pendapatan. Dok, maafin. Ya. Nah, selanjutnya kita untuk menciptakan value proposisi yang 4 tadi, resources apa yang kita butuhkan, itu harus kita identifikasi. Selanjutnya, aktivitas kunci apa yang kita butuhkan, dan partner siapa saja yang kita butuhkan. Ini akan menciptakan cost structure. Jadi, formula profit kita dapatkan dari revenue dikurangi dengan cost. Itulah formula profit yang kita desain untuk rumah sakit Anissa. Selanjutnya, strategi bersaing yang kita pilih. Anissa memilih strategi bersaingnya cost leadership strategy. Kita tidak diferensiasi atau fokus diferensiasi. Kita cost leadership. Teori-teori low cost menyatakan bahwa ternyata low cost is not low margin, Bapak Ibu. It can be highly profitable. Beberapa perusahaan low cost di dunia menunjukkan bahwa kalau memilih low cost ternyata bisa sangat profitable. Yang nomor 2, low cost is not low quality. Nah, cuma nomor 2-nya yang penting ini. It is only narrow product range. Makanya Anissa, walaupun tempat tidurnya bertambah jadi 170, kami tidak akan menjadi rumah sakit tipe B. Anissa akan tetap menjadi rumah sakit tipe C dengan rentang layanan itu yang kecil, yang nggak terlalu lebar. Karena kami menjaga kualitas produknya itu tetap baik. Kalau terlalu banyak luas sekali, kami akan sulit mengontrol cost-nya. Itu salah satu dasarnya ada di sini.
Low cost is not cheap in Indonesia, it is true in Indonesia. Low cost is not unbranded, tapi ini harus disupport oleh brand yang kuat. Manajemen operasi yang kami ini lean operation. Kita menginventaris ada 7 sumber waste yang harus kita hilangkan. Ternyata kalau cost kita 1000, real cost yang mungkin hanya 600 atau 700. Sisanya itu adalah waste. Waste itu adalah non-value-added activity. Kalau kita hilangkan, dia tidak akan mengurangi kualitas dari pelayanan kita. Nah, ini lean thinking. Kalau dulu, kalau kita yang biru ini cost kita, yang merah ini margin kita, maka price-nya sekian. Kalau kita ingin untung lebih besar, kita tinggal cukup naikkan harga. Tetapi dalam konsep BPJS sekarang, tahun 2015 harga nggak akan berubah. 2014 harga tetap sama. Kita ingin laba lebih tinggi, maka yang kita turunkan adalah cost-nya. Jadi memang profit sama dengan revenue dikurangi cost, kita lebih banyak bicara cost-nya, bukan banyak bicara di revenue-nya. Nah, banyak cara untuk mengurangi cost, ya, strateginya banyak sekali. Yang dari brand ini, Anissa lebih banyak menggunakan capacity utilization. Kalau dulu bor hanya 50-60, dengan bor naik jadi 85, kalau jalannya jadi 600, operasinya banyak, itu luar biasa. Impact-nya secara rata-rata cost kita menjadi turun. Mungkin Bapak Ibu seperti ini, kalau fixed cost kita misalnya menjalankan 3 OPA atau fixed cost rumah sakit itu 1 miliar, kalau pasiennya 1000 atau pasiennya 2000 itu akan berbeda sekali per rata-ratanya. Jadi kalau dulu OPA saya misalnya 3 OPA itu hanya 100, biaya OPA misalnya 50 juta, kalau 50 juta dibagi 100 kan, kalau sekarang 50 juta dibagi 450. Jadi nilai fixed cost kita di situ menjadi sangat rendah karena dia akan menurun dengan banyaknya jumlah yang kita tangani. Nah, beda dengan variable cost. Kalau variable cost ini Anissa banyak mainnya tadi obat-obat branded kita ganti menjadi generik gitu kan. Pemeriksaan-pemeriksaan lebih terkontrol, betul-betul evidence base yang boleh dilakukan, tidak semuanya bisa dilakukan semaunya dokter gitu. Harus ada evidence base-nya, ada clinical pathway-nya. Itu kita mengendalikan variable cost. Sehingga total cost kita akan menjadi turun. Ini kan fixed cost ditambah variable cost menjadi total cost. Ini revenue kita, Anissa menurunkan banyaknya di fixed cost-nya ini. Kalau fixed cost-nya turun, variable cost-nya seluruhnya dikecilin, sehingga total cost Anissa akan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jadi Anissa lebih banyak strateginya menurunkan fixed cost dengan meningkatkan utilisasi. Nah, memang DBDK dokter bilang untuk menjaga ini tidak mudah. Pertama, kita memang harus sense of urgency yang harus kita munculkan ke semua pihak. Saya selalu bilang di awal-awal, kalau kita gak gabung BPJS ini tutup ini Anissa. Maka kita harus mampu melayani pasien JHN ini. Jadi sense of urgency itu kita munculkan, lalu kita bentuk timnya, ya kan, dokter-dokter kita latih, dokter spesialisnya. Kita latih supaya mereka mengerti konsep KSMI. Kemudian kita kembangkan visinya, kita komunikasikan, dan seterusnya terakhir itu mudah-mudahan menjadi budaya di rumah sakit kita. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, di Januari sampai April 2015 rawat jalannya 6,2M, rawat inapnya 12, totalnya 19M. Di Anissa banyaknya pasien kelas 2 ya, 70%. Karena X pasien jam selesai, karena Anissa berada di daerah industri. Jadi banyaknya kelas 2, kelas 1-nya 17%, kelas 3-nya 13%. Severity level karena tipe C yang paling banyak severity level 1, 77%. Severity level 2, 17%. Severity level 3, 6%. Nah, dari rawat inap, dari 2000 pasien lebih, sayangnya nggak kelihatan di sini, itu kita masih lebih tinggi tarif BPJS dibandingkan dengan tarif rumah sakitnya. Jadi masih positif balance kita untuk rawat inap. Walaupun rawat inapnya 63% itu pasien surplus, 37% pasien itu minus. Jadi setelah digabungkan dia tetap positif.
Pelayanan-pelayanan yang masih PR bagi kami seperti appendix itu masih minus besar, tonsilektomi masih minus besar, prosedur-prosedur bedah ya, hernia dan sebagainya minus besar. Dan untuk pelayanan-pelayanan intensif, bayangkan ada 2 pasien 81 juta, tapi BPJS-nya hanya 7 juta misalnya. Jadi itu memang PR kami, tapi secara total itu dia masih tetap positif. Nah ini kita mengusulkan ke NCC supaya dibuatkan grupper sendiri untuk intensive care supaya tarifnya bisa terangkat misalnya. Kalau untuk rawat jalan, ya kan kita juga masih positif sekitar 20%. Rawat jalan juga 75% itu positif, 25% itu negatif. Jadi kalau ada 4 pasien rawat jalan, 3 itu positif, satunya itu negatif. Tingkat kepuasan pasiennya juga cukup tinggi, kita masih punya PR yang kurang-kurang, 3%. Nah ini alur plan kita buat, dengan alur seperti ini rawat jalan kami 99% bisa diklaimkan, rawat inapnya 97% kita bisa klaimkan. Jadi rest claimnya itu sangat sedikit dengan membentuk tim seperti ini, yang rata-rata di sini codernya adalah medis, verifikator codingnya itu dokter. Kita punya 2 dokter full timer untuk coding ya. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.